Kita buka cuy, kita buka. Apa ini isinya? Halo, selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Ketemu lagi dengan saya Paung dari PX Hobbies. Yo, kali ini ya setelah beberapa hari ini belum update video, kali ini bakal update lagi ngebuka ataupun unboxing paket. Kali ini ada 2 buah nih. Yang satu lumayan gede, yang satu kecil. Nah, kira-kira isinya apa? Tentu saja salah satunya ini adalah Hot Wheels inceran saya yang sudah lumayan lama. Nah, kira-kira itu apa? Nanti kita bakal cari tahu bareng-bareng. Kita bakal buka langsung sih 2 paket ini. Oke, langsung saja cuy, kita bakal buka dan bakal cari tahu bareng-bareng apa saja paketnya. Ini yang pertama yang kecil dulu ya. Ini apa nih yang kecil nih? Packingnya aman banget nih. Nah, ini dia cuy. Sudah kebuka untuk paket yang pertama dan kira-kira, nah itu dia isinya bro. Sudah kelihatan, ini adalah salah satu wishlist saya yang sudah sangat lama pakai banget. Ini ada Super Tracer Hunt Toyota Supra bro, mantep banget ya. Akhirnya kesampaian juga punya si ban kenyal-kenyalnya Toyota Supra. Toyota Supra ini adalah salah satu fokusan saya. Entah kenapa saya suka banget dengan modelnya. Walaupun di kalangan kolektor ya, di kalangan kolektor untuk model si Toyota Supra itu jarang sekali peminatnya. Tapi bagi saya ini adalah salah satu model yang luar biasa bentuknya ya. Apalagi untuk di dunia nyata pun mesinnya si Toyota Supra itu adalah salah satu mesin yang sangat laris sekali ya, dipakai buat drifting ya. 2 ZZ Garasi Drift juga pakai mesinnya si Toyota Supra ini untuk si Silvianya. Dan ini aslinya warnanya keren banget bro, merahnya itu loh, gantengnya pol. Untuk si Toyota Supra ini sendiri, dia pertama kali rilis di tahun 2013 ya, koreksi kalau saya salah, dengan seri Fast Furious. Nah, sekalian saya update ya apa saja yang sudah punya saya punya di Toyota Supra ini. Nah, ini dia yang pertama kali rilis 2013 ya. Saya kebetulan dapatnya yang Factory Seal dan Acta. Kemudian disusul dengan seri Fast Furious lagi yang model blisternya seperti ini. Ya, kemudian ada lagi yang seri Falcon. Nah, untuk Toyota Supra sendiri saya masih kurang beberapa, ada kali kurang 3 varian. Yang pertama si Falcon yang warna silver. Ini ada 2 varian warna, ini Falcon biru sama silver, itu saya belum punya. Kemudian setelah Falcon ini dia keluar Fast Furious lagi ya, sama-sama Fast Furious tapi beda warnanya cuy. Yang ini agak ke coklat-coklatan dan punya detail juga. Setelah ini baru keluar 3 reguler lainnya. Nah, ini yang tadi nih, ada 2 varian ya. Yang pertama reguler dan yang satu adalah Super Tracer Hunt. Dimana yang Super Tracer Hunt akhirnya saya punya juga setelah sekian lama cuy. Mantep banget tuh, bedanya kelihatan banget ya antara yang super dan yang reguler. Logo TH-nya ada di bagian kap depan. Kemudian setelah warna merah ini ada 2 warna, hijau dan biru. Dan sebenarnya ada lagi nih, kalau nggak salah ya di seri gift pack yang apa tuh, G-Ready warna merah. Terus saya kurang lagi satu yang Fast Furious terbaru, yang blister khusus Fast Furious ya, yang warna putih. Jadi kemungkinan saya masih kurang 3. Yang Falcon warna silver satu, kemudian yang kedua itu ada yang dari seri gift pack warna merah G-Ready, dan yang ketiga ada seri Fast Furious yang warna putih. Jadi ini dia sementara untuk koleksi pribadi saya si Toyota Supra, baru punya segini bro. Masih kurang banyak PR-nya. Alhamdulillah akhirnya yang paling susah nih ya, yang seri Super Tracer hanya saya dapat juga. Oke, kita singkirkan dulu untuk si Super Tracer dan kalangan Supra-Supraan ini. Ada satu buah paket lagi, kira-kira apa nih bro? Ini paketnya lumayan gede. Ini saya buka dari bawah ya, karena di atasnya ada alamat dan sebagainya.
Kita bakal buka isinya apa ini, paket gede. Ini kalau nggak salah sih saya beli beberapa Hot Wheels apa sih namanya, yang keren, tapi dalam jumlah yang banyak cuy. Satu model dalam jumlah yang banyak kalau nggak salah nih ya, kalau saya nggak salah inget. Wow, packingnya unik nih, mantul. Dia kayak dibikin kado gitu ya. Kita buka cuy, kita buka apa ini isinya. Nah ini dia sudah kelihatan. Ini adalah salah satu yang banyak diincer oleh kolektor ya. Ini ada, nah Bugatti Chiron cuy. Saya dapat 5 langsung ya, karena hunting secara langsung atau hunting offline itu lumayan susah juga untuk nyari si Bugatti Chiron ini. Dan Civic itu susah banget cuy untuk nyari secara offline. Makanya salah satu alternatif selain hunting offline ya hunting online gini cuy. Kita nggak perlu muter-muter Indomaret Alfamart, kita nggak banyak ngeluarin tenaga, hanya membutuhkan sedikit duit lebih. Iya. Ini ya, yang pertama kita buka. Terus yang kedua nih ada lagi. Ini apa nih, saya lupa nih. Kalau nggak salah sih Range Rover Evoque atau apa itu, saya lupa. Cara apa nih isinya? Nah, betul sekali. Ini ada, oh yes, saya punya Range Rover Velar. Sorry, bukan Evoque ya. Ada Velarnya tuh, berarti total 5. Bugattinya 5 sama duo Civic. Wow, mantep banget ya. Ini kalau hunting gini yang secara offline tuh bisa kali ya, antar kota, antar provinsi nih kalau pengen dapat yang model-model gini secara langsung dalam jumlah banyak. Tapi ya alhamdulillah nih dapat dengan online, dengan tanpa susah payah ya. Lumayan dapat cuy. Jadi inilah dia. Kedua paket isinya seperti ini, ada reguleran si apa ini? Bugatti Chiron saya dapat 5, kemudian Range Rover Velar saya juga dapat 5 nih ya. Kemudian ada si Honda Civic Type R, ini ada 2 warna putih. Ini detailnya kece banget untuk si Civic Type R ini cuy. Dan ada satu yang super kenyal dan super aduhai, si Toyota Supra. Kita masukin sini lagi ya. Soalnya ini kesayangan saya nih, harus dijaga bener-bener nih ya. Oke, ini kita masukin si silika gelnya biar katanya nggak lembab dan tetap terjaga di dalamnya. Mantap banget cuy, untuk paket kali ini super gila, super hot, pakai banget. Kapan lagi ya dapat kayak ginian dalam jumlah banyak cuy, Chiron. Nah mantap banget. Oke, gitu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share nya Dan komen saja di bawah apa nih Hot Wheels fokusan untuk Om dan teman-teman ya. Komen saja, kalau saya ini salah satu fokusan saya nih si Toyota Supra, masih kurang beberapa PR lagi. Semoga nanti kedepannya bisa komplit. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak. Salam Rekaster Indonesia. Bye bye. Ciao.